YZ warga Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, ditangkap Satuan Reskrim Polres Merangin. Kedapatan membawa emas dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Pelaku ditangkap di Jalan Poros, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, saat mengendari sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti emas urai sebanyak 61,87 gram, serta uang tunai sebanyak 2 juta rupiah. Di hadapan polisi, pelaku mengakui emas tersebut hasil dari penambangan emas tanpa izin yang ada di wilayah Kecamatan Tabir Barat dan Tabir Ulu. Personel dari Satreskrim, Unit IPTER mendapatkan informasi akan adanya transaksi untuk mengangkut hasil tambang berupa hasil tambang tanpa izin, yaitu berupa emas yang terjadi di wilayah Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Merangin, dijerat dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi.